emosional. Ini sudah masuk, Pak. Aktif nggak? Aktif loh. Bisa. Bisa. Dan tak terlalu tadi, yang tadi kan walaupun mungkin desainnya kata kan itu terlalu gitu ya. Tapi itu diawali dengan tadi, dengan tatap sampai dia dengan nafas, tatap induksi tadi. Enggak, Pak. Saya cuma gunakan jembatan perasaan, jembatan emosi. Artinya, saat, misalnya Pak, saya psikoterapi seorang nih, dan dia sampai betul-betul kayak ya, mami sampai saya kan tak sadar dengan dirinya, tak akan seperti itu. Itu termasuk bisa juga seperti itu. Bisa, tapi tetap dia istilahnya gini Pak, kemampuan orang, analisis orang itu bisa kuat, bisa lemah ketika dia ada di kondisi trans. Ya, ada juga yang sangat mengingat, memperhatikan gitu. Detail kata-kata saya juga ingat sekali. Cuma setelah bangun lupa, ada juga seperti itu. Tapi yang bisa saya tangkap adalah, meskipun dalam kondisi trans, ini low beta ini masih aktif Pak. Beta ini masih aktif. Gelombang. Jadi gelombangnya gini loh. Kadang-kadang yang salah pemahaman kita itu kalau misalkan dari gelombang beta, terus gelombang alfa, terus gelombang theta, terus gelombang beta gitu kan pemahaman kita. Enggak. Ini tetap bekerja. Jadi keempat-empatnya itu kayak gini susunannya. Nah, ini bekerja dengan derajat masing-masing. Namanya gelombang. Gelombang. Jadi otak kita itu kalau di EEG ada gelombangnya. Nah, kalau misalkan ini kita lagi berpikir, lah ini aktif. Ini ya segini aja mungkin. Nah, kalau nanti kita relaksasi, ini turun, ini naik terus. Ini ada, tapi ini nggak habis, relaksasi kan. Kita sadar, sadar-sadarnya. Anda relax, sadar nggak? Sadar. Anda baca buku dipanggil gitu, pakai relaxnya. Sadar nggak? Sadar. Dengar nggak? Dengar sebenarnya, tapi diabaikan. Ya. Sadar, sadar bangun, iya bangun. Tapi mengabaikan, makanya istilahnya monodeisme. Terpaku pada satu ide. Ide apa? Ide Anda berdialog dengan fak gitu. Itu yang dibutuhkan. Hening masuk dalam diri itu hasilnya namanya trans. Namun kalau sudah trans dalam somatolistik itu heningnya benar-benar hening. Sadar nggak? Sadar. Anda disugesti ini dingin, langsung bisa rasanya dingin karena sugesti Anda fokus sama sugesti orang. Idenya apa ini? Yang lain ada ngomong, dengar nggak? Dengar, tapi memilih untuk mengabaikan. Ada tim mekanisme deletion di situ. Ya, ini tetap mengalir seperti ini. Nah, anak kecil itu sinnya tinggi, beta nggak? Beta. Tapi awalnya tinggi. Kalau ini nggak aktif semuanya, ini yang aktif tidur. Kalau ini aktif, lalu di sini ada alfa sedikit atau low beta sedikit, namanya lucid dream. Anda tidur tapi bisa berjalan dalam mimpi Anda, mengendalikan semuanya. Itu namanya lucid dream. Einstein itu bereksperimen di lucid dreamnya. Makanya dia menemukan EMC kuadrat. Dari mana orang bisa menemukan kayak itu? Nggak tahu kita. Anda sadar dalam mimpi Anda, namanya lucid dream. Ada gelombangnya di sini. Kalau gelombang tiga itu emang ini gelombang hipnosis Pak. Jadi teta itu biasanya kita sudah sugesti betul kan. Alpha ini dia relax aja, kondisi hening, tapi masih trans ringan. Kita damai, dari apa santai, ini sudah trans, ringan, alpha. Kalau kita lagi payah, kita gini-gini, itu kondisi beta. Kalau kita lagi stres, stres-stresnya mikirin terus, beta yang high. Ini biasanya merusak. Jadi dia mengaktifkan saraf simpatik. Anak saraf ada dua ya. Saraf simpatik dan simpatik. Kalau simpatik itu refleks ya. Kalau simpatik itu yang kita kendalikan. Kalau yang bawah-bawah ini parasimpatik yang terjadi sampai relax. Nah, seperti itulah pemahamannya harus benar. Jadi nggak pindah gelombang, nggak kayak seperti itu. Pindah alam, nggak kayak seperti itu. Ini kan gelombangnya. Nah, dan intensitas ini akan mengaruh kesadaran. Saya bilang kesadaran, kesadaran kita. Makanya kalau misalkan lagi nyetir mobil, jangan dengerin relaksasi musik yang memicu. Saya ulang lagi, memicu gelombang alfa. Bukan menurunkan ke gelombang alfa, bukan. Memicu gelombang alfa.
Nah ini tadi, aduh liat-liat enak gitu kan, ini naik jebuah gitu. Baru sadar. Yang selling lah, Pak. Kan kalau saya setelah mempelajari yang ini, kan kalau saya, entah kenapa kalau saya lagi ada masalah atau sesuatu apa, itu waktu kalau ada sendiri, habis itu main, entah main laptop atau main game atau main HP, itu saya jadi dua, Pak. Suara saya juga beda, saya sadar itu. Yeah. Tapi habis itu, setelah saya ngobrol entah nggak jelas itu, habis itu saya relax, udah hilang gitu, Pak. Dan saya sadar itu sandiwara dua orang, beda suara. Okay. Yang satu kayak anak kecil, yang satu agak saya suara saya sendiri. Berarti harus punya dari situ ada ego state yang berperan. Ego state satunya suka main game, nggak bisa waktu. Ego satunya, kamu jangan main game. Pernah nggak Anda datang ke rumah, soal sama kembali ke ibu Anda, orang tua Anda, tiba-tiba perilaku Anda berubah? Iya. Nggak tegas seperti di luar, nggak jadi trainer di sini. Di rumah tuh jadi anak. Iya. Jadi anak. Saya hebat-hebat. Itu nggak apa-apa, Pak. Nah, itu kan ya saya akan jelaskan. Jadi seperti itu. Sadar banget. Iya. Iya. Jadi ini namanya ego state. Dan ego state, ego state-nya lagi berperan. Ego state main game, kekanak-kanakan ini lagi berperan. Nah ini maksudnya yang lebih ngatur lagi, yang lebih dewasa ini berat juga, kamu jangan main game dong, habisin waktu-waktu itu enak, timbangan dengan gue gini kan enak main game. Tapi kata-kata yang bukan itu, misalkan ya gak tau lah saya, misalkan ya apa, ini itu saya diselesaikan kata-katanya. Nah, Anda ambil dari itu, oke nanti aja main game ya, nanti aja ya main game ya, oke nanti ya, dan dia, oke selesai. Apa ini normal? Sangat sangat normal. Saya di mobil itu biasanya gitu ngomong-ngomong. Dana, kamu tuh ngasih materi harus jelas. Gini loh konsepnya, ini kayak gitu. Ngomong lagi lah, suwe. Kalau nggak ada istri saya. Kalau saya berangkat kan biasanya gitu. Oh, banyak ya. Kamu ngomongin teori kayak gini. Harusnya kalau misalkan gini, pasien ini gagal. Nggak bisa gitu kan. Harusnya panjang ceritanya. Jadi satu jalan itu saya ngomong-ngomong sendiri, tapi ngomong dengan sadar. Iya. Oke. Terima kasih masukan kamu. Ya memang kayaknya absurd, tapi karena saya ketika ngomong seperti itu kayak finish gitu, selesai. Iya. Dan itu buat lega. Lega. Jadi saya tahu. Nah, self talk itu ada sesuatu yang belum finish kita finishkan. Dan kita solusinya apa nih bagi kita? Nah, keterampilan itu yang membuat saya akhirnya nggak mudah untuk terpancing marah. Ya. Mungkin istri saya melihat perkembangan saya ketika saya sudah mulai ini ya, apa ikut-ikut training-training ya. Dulu, aduh, kayak anak kecil banget. Tapi ketika saya jalannya lebih ngamuk, ya, lebih luas dan bisa berbicara dengan ego state saya, akhirnya, ini musa, iya, memang kayak aneh gitu. Cuman nggak apa-apa, itu diri Anda sendiri. Jadi, self-talk lah. Iya. Waktu itu saya juga pernah, kan saya pemarah banget. Saya panggil ibu saya, main volley-nya keluar. Oh, ternyata kayak gini nih main volley. Suaranya besar, aku marah. Kamu tuh harus tegas, kamu harus gitu. Tadinya saya nggak tegas sama sekali. Mungkin sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Tapi waktu itu saya membutuhkan sesuatu yang sangat besar. Kamu harus tegas. Ya. Jadi apa ya? Kita dialog seperti itu normal. Malah bahkan disarankan karena self talk. Okay. Biasanya kalau dalam CBT itu self-talknya ditulis dalam apa namanya, ABC ya Pak ya, ABC, nanti ini ada sisi smoothing-nya mengubah kalimat negatifnya. Kamu tuh bodoh apa, aku tuh juara satu kemarin. Jadi ngobrol seperti itu tapi ditulis. Nah kita itu nggak paham tentang apa yang kita pikirkan karena kita nggak tahu jelas apa yang kita omongkan dalam pikiran kita, sehingga kita menulisnya dalam buku, lalu kita ubah dengan sengaja selama satu bulan. Bulan berikutnya kita nggak usah di sini, kita buang, tiba-tiba kita ngomong seperti itu. Dan karena pikiran menciptakan emosi, emosi menciptakan perilaku, maka dalam menyelesaikan pikiran, maka emosi kita juga akan emosi kita itu lagi nggak enak. Biasanya di sini ada dialog-dialog yang nggak enak, nggak jelas. Ketika kita sudah peka, sih, aku mikir apa sih? Oh, aku tuh mikir, oh iya salah itu sebenarnya. Harusnya yang benar apa? Ketika itu sudah kita fixkan, maka emosi kita jadi lebih. Sesi, aku bisa rugi ini kenapa? Oh, aku mikirin nanti di situ ada atas aku yang lebih.
rasanya kenapa kalau melihat sen sama enak tambah nanti naik pangkat misalnya ditunjuk-tunjuk, iya ya ayo sudah deal sama diri sendiri. Memang kalau dalam kasus-kasus patologi nggak semudah itu, harus dibantu. Iya betul. Jadi ego strip itu normal aja komunikasinya. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Tinggal latihannya. Kayaknya susah banget nih. Kadang-kadang kita kaget nih, kayak apa namanya patologi. Ada sesuatu yang muncul lagi kan, ya kan? Ada keinginan dari pikiran sadarnya juga sadar dia keluar ya, ganjel dan harus kita selesaikan. Tapi setelah kita selesaikan tadi lebih enak rasanya pak? Iya lebih lega. Lebih lega. Sebenarnya cerita dari awal itu di batin saya gitu ya, saya nggak pedih itu sudah saya lihat bapak ibu itu sudah terbayang gitu loh. Kebahagiaan saya itu kalau sudah berkumpul dengan mereka sekarang rumahnya dekat ya, juga dekat itu. Ya. Nah, kalau bisa bareng-bareng juga enak. Jadi sampai pada titik tertentu gitu, saya ingin mengungkapkan gitu loh bahwa saya menjadi seperti ini itu ya karena beliau. Selama ini belum terungkapkan. Yes, ya itu sering saya ungkapkan. Tapi itu masih menjadi kebutuhan ya. Iya. Maksudnya untuk mengungkapkan gitu. Ya. Dengan begitu lebih lega. Makanya kita perlu cek apakah anda kamu sudah lega, apa ada yang ingin dicerahkan lagi. Jangan cuma memberikan kesimpulan sendiri, jadi klien yang harus menyimpulkan. Jadi seperti kalau sudah reaksi seperti itu, jangan bingung ya, atasi apapun yang muncul. Ya, caranya seperti tadi yang kemarin kita sudah belajar. Dibiarkan untuk merilis emosinya. Sekarang saya yakin bahwa patroni agak lebih lega. Ada perasaan-perasaan yang rileks, santai, plong, sama seperti. Meskipun nanti kalau misalkan Pak Tony mau mencari masalahnya lagi untuk mengatasi hal-hal yang mungkin masih menghambat, misalkan hal-hal yang lain lebih dalam dalam proses traumatis, menghilangkan apa namanya, menyembuhkan itu semua, ya bisa aja kita cari banyak sekali nanti apa.